Oh,
rahim Allahumma inna sa'aluka selamatan bidin wa afiatan fil jasadi wa jaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki qoblan mawtu rahmatan wa barakatan ba'dal mawt. Allahumma amin ajarka minan nar wa lafad isyak puluhana ba'dayat hadirana wa hablana amladan kerahmatan innaka antal wahab. Rabbana Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikna Rasulullah bisa pak Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah kulum hadirin bi majlis insyaallah alhamdulillah wali jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kulluhum ahli al-kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yashir wa la tuashir rabbi tamim wa kamil bil hayr subhana rabbika ijati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bir Mustafa balik kom sidana waqfir lana mamadaya wasi'al karo. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waqfir lana mamadaya wasi'al karo. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waqfir lana mamadaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Ulumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil Malikil Qudus salam. Bismillahil Azizil Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Putul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambah dekat kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dibukakan Allah kasyaf, terbuka tirai tentang asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, wa bi kulli asraril ghuyub dan rahasia-rahasia kegaiban lainnya. Amin ya rabbal alamin. Da'ma fi aidil khalqa falatat lubhu wala ta'allaq qalbaka bihi wala tarjul khalqa wala taqafahum. Tinggalkanlah segala apa yang ada di tangan makhluk itu, harapan-harapanmu, keinginan-keinginanmu pada makhluk itu berupa yang mungkin menurutmu akan memenuhi kebutuhan. Sesungguhnya yang memenuhi kebutuhan itu adalah Allah. Fala tatlubhu, jangan engkau menuntut kepada makhluk itu, kepada manusia itu, apapun juga, karena seringkali tuntutan itu menjadikan engkau menderita disebabkan engkau tidak dapat mencapainya. Wala ta'allaq qalbaka bihi, yang penting pula adalah hatimu itulah tidak terikat dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di kehidupan ini. Wala tarjul khalqa, jangan engkau kembali lagi kepada makhluk itu. Jangan, wala taqofa, jangan engkau merasa lagi takut dengan mereka. Tapi takutlah kepada Allah. Wa kuzmim fadlillah ajza wa jalla, ambillah karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma la yaribuka, itulah cara agar engkau mendapatkan ketenangan dalam hidup, agar engkau tidak lagi merasa ragu dalam hidup ini. Ilmu ini penting bagi kehidupan kita. Kenapa demikian? Pertama adalah mentawajuhkan di hati kita kekuatan tauhid, atau ruh tauhid dalam jiwa kita. Bahwa yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, kenyamanan,
semata-mata tidak ada lagi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka fakus biadihi mim fadlihi, hanya di tangannya lah karunia-karunia itu ada. Karena itu memintalah kepada Tuhanmu akan segala karunia-karunia. Utamakan tawajuhmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, maka semua itu tidak lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala dapat terjadi. Jadi begini, kalau kita masih anak-anak, waktu dulu masih anak-anak, kita mengharap sekali kepada orang tua. Seolah-olah orang tua kita itulah yang memenuhi kebutuhan kita. Wajar waktu anak-anak. Setelah lewat masa anak-anak, ilmu sudah kita raih, didapat, siapa lagi yang bisa memberikan kebutuhan kita? Hanya Allah. Makhluk tidak bisa. Nah, lalu ditawajuh kita di dalam agama, ajaran agama. Mau makan, kita membaca apa? Mau makan, Allahumma barik lana fima rojak tanah. Itu menunjukkan tawajuh kita, hanya Allah yang memberikan rezeki. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepadaku ini. Padahal nyata-nyata kita itu mencari, ya lah, menggojek, mungkin kita mencarinya supaya mendapatkan makan itu, membeca, ya kah? Nah, macam-macamnya yang kita cari. Tapi kenapa doa kita diucapkan seperti itu? Allahumma barik lana fima rojaktana. Ya Allah, berkahilah dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kita. Maka segala pemberian manusia kepada kita, hakikatnya harus Engkau pandang pada batinnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sambil tetap berterima kasih kepada manusia yang memberikannya. Karena itu ada dua keadaan, ada keadaan perilaku johir, ada perilaku batin. Perilaku johir kita berterima kasih kepada manusia, perilaku batin kita berterima kasih kepada Allah, sekalipun pada johirnya itu menunjukkan manusia yang memberi kepada kita. Itu satu persoalan. Inilah orang berjalan hidup di ma'rifatullah. Orang ma'rifatullah bagaimana? Ya seperti itu, di hatinya tetap kepada Allah. Tidak ada hebat manusia itu, tidak ada. Yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini cara musyahadah, musyahadahnya memandang segala alam satu kesatuan di bawah kekuasaan Allah, satu kesatuan di bawah fadilah Allah Subhanahu wa taala. Ya kala yang diistilahkan dalam kaidah yang lain, suhudul kasrah ilal wahdah. Meskipun engkau memandang sekalian itu banyak bermacam ragam, yang kau pandang hakikatnya di hatimu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian engkau tidak akan ragu lagi. Memilih Joleha kah? Memilih Siti Jubaidah kah? Nah, ragu hati. Lalu sholat istikharah kita kan gitu, sholat istikharah. Kapan ke sholat istikharah itu? Sampai titik keyakinan pada kita. Jadi mungkin sekali atau dua kali kita kerjakan, tiga kali. Mau bekerja, bingung usaha apa yang harus dilakukan. Istikharah kita supaya tenang di hati. Tapi semua hal keputusan itu, boleh jadi setelah kita istikharah, kita berusaha berdagang, sudah beristikharah, atau tadi itu meminang juga akhirnya si Juleha kita pilih. Tapi setelah beberapa waktu hidup dengan Juleha tidak enak rasanya. Kenapa Juleha pemarah benar misalnya? Palu Bipay, gara-gara Palu Bipay, asik nonton TV Bipay, pok dipukul anu, pukul oleh bini pakai anu Bip, pakai ini, pakai anu, anu di seblokan kan di rumah apa? Pak Panci kah? Wah, apa aja Palu ya, salah apa? Ini nah jar, kartu nama siapa nih jar? Julia jar, wah ketahuan istri Bipay, tapi Palu ini pintar juga, no. Alasan ini semalam di TV ada pertandingan kuda, jadi saking hebatnya kuda itu bagus benar, aku namainya ini Risma, apa siapa, Yulia namanya. Oh, kayak itu, kayaknya sudah, hai. 3 hari kemudian datang nonton TV,
Oh, pangkongan, di pangkongan istrinya lagi, dipukul istrinya lagi, pakai anu pulang. Mancing pulang. Wah, ini aja Pak Loy, kok tidak bisa salah sedikit. Kenapa lagi aja Pak Loy? Kenapa lagi? Tuh nah, jar istri nih. Kuda pian yang bernama Yulia menelpon tadi tuh. Nelpon bebe kudanya. Pak tawon orang bebe. Nah, nasib bebe lah. Nah, tawon akhirnya tawon lah. Dalam kehidupan seorang istri bermacam ragam. Sekarang kamu bisakah melihat itu bagian daripada min fadlillah, karunia-karunia Allah. Oh, bagus lagi istri begitu. Akhirnya si Faloy menjadi orang yang lurus-lurus saja hidupnya. Ya lah, biblah, bagus biblah. Nah, jadi marahnya istri jangan dianggap, wah pemarah sekali ini sudah. Kubuang aja sudah istriku nih, boh dibuang. Buang kemana aja, dibuang ke bak sampah kah, lain kajar. Nah, jangan begitu. Itu bagian daripada teguran Allah kepada diri kita. Subhan. Jadi kayak apa memandang tuh? Bisalah melihat keadaan itu. Harapan manusia, kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memenuhinya dalam hidup ini. Nah, itu tadi itu imdad ya kan, imdad. Nah, supaya gunyah terbaca, supaya gunyah terbaca. Ini malam Lailatul Qadar nih. Allah ini Maha Agung. Apapun kekurangannya dalam rumah tanggamu, apapun kekurangannya rezeki yang engkau dapat dalam hidup ini, engkau harus melihat itulah anugerah rezeki yang diberikan Allah kepada diri kita. Berapa pendapatan kita, itulah rezeki dari Allah. Lalu bukan sekedar itu kita pahami. Pembatasan rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu ada hikmah di balik semua itu. Nanti Allah menggantinya dengan sesuatu yang lain. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Orang mukmin seharusnya mengharapkan akhirat. Makanya kemarin kata kita kemiskinan pian, kemiskinan kita hidup ini, insya Allah membawa berkah kepada kita. Diberikan Allah kekuatan riyadhah, kemampuan jiwa kita, membentuk ruh kita menjadi harum semerbak nanti di alam barzah. Kesimpulannya, kekuatan iman yang kita bicarakan dari awal sampai akhir adalah iman, kemudian ihsan. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير